Wakil Wali Kota Jambi Maulana Sabtu 9 Juni 2022 menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakaran yang terjadi di wilayah Kelurahan Teluk Kenali. Sabtu 9 Juli 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan tanggap darurat yang diberikan di kediaman Haji Kemas Alwi yang berada di RT 1 Kelurahan Teluk Kenali. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa bantuan ini berupa bahan pokok makanan dan sandang yang diberikan kepada korban kebakaran yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Maulana juga mengapresiasi tim damkar Kota Jambi dalam merespon cepat laporan yang masuk atas musibah kebakaran tersebut. Saya berkunjung langsung sama pemerintah untuk memberikan bantuan tanggap darurat berupa kebutuhan pokok, pangan, dan sandang. Saya mengecek langsung kondisi rumahnya dan respon time dari tim damkar alhamdulillah relatif baik karena dekat sekali dengan posko dari Pasir Panjang. Rumahnya hanya bagian depan yang terbakar habis. Sandi Soleh Taufik Vega, JEK TV, melaporkan.